Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala amya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib Di channel Kampung Ilmu Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu sorob. Bab cara mentasrib sulasi mujarot bina mahmus. Kita akan bahas ini dan kita insya Allah akan bahas juga koedah mengganti hamzah. Bina Mahmus. Bina adalah bentuk kalimat ditinjau dari hurufnya. Bina yang pertama, Bina Soheh, sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari Bina Mahmus. Apa itu Bina Mahmus? Bina Mahmus ialah kalimat yang fa' fi'ilnya atau ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya berupa hamjah. Nah, bina mahmus ini ada tiga macam. Satu, bina mahmus fa. Bina mahmus fa ialah kalimat yang fa fiilnya berupa hamyah. Misal, contoh, amala. Amala. Akala. Ini fa fiilnya berupa hamyah. Yang kedua, bina mahmus ain. Ialah kalimat yang ain fiilnya berupa hamyah misal saala ini hamyah ini menjadi ain fiil maka disebut mahmus ain baisa yang ketiga bina mahmuslam ialah kalimat yang lam fiilnya berupa hamyah misal hanaa sabaa ini kan wazannya faala berarti lam fiilnya adalah hamyah lam fiilnya ya. Jadi saya ulangi kalau ain kalau fa berupa hamzah namanya mahmuz fa. Kalau ain fiilnya berupa hamzah maka namanya mahmus ain. Kalau lam fiilnya berupa hamzah namanya bina mahmus lam. Cara mentasrif bina mahmuz itu seperti apa? Cara mentasrif bina mahmuz sebetulnya seperti mentasrib bina soheh yaitu mengikutkan mauzun mauzun itu kalimat yang ditimbang atau kalimat yang polanya akan diikutkan wazan yaitu mengikutkan mauzun yang akan kamu tasrib diikutkan dengan wazan bina soheh kalau kamu bisa mentasrib bina soheh ya seharusnya mentasrib bina mahmus ini bisa. Tapi karena dalam bina mahmus ini ada hamyah yang harus diganti, maka cara yang paling mudah mentasrib kalimat bina mahmus ialah dengan cara mencocokkan atau mengikutkan kalimat yang akan kamu tasrib dengan kalimat yang ada di dalam tabel contoh tasrib istilah bina mahmus ini. Jadi nanti di sini itu ada tabel tasrib mahmus, nah kamu tinggal ngikutkan saja. Kalau ada tambahnya ya ditambahi. Nah gimana caranya mentasrib? Ya yang harus diperhatikan kalimat yang akan kamu tasrib satu harus sama binaknya dengan kalimat yang ada dalam tabel. Kalau ini binak mahmus maka dalam tabel maka harus diikutkan e, tabel bina mahmus kalau binaknya misal misalnya ya harus diikutkan e, tabel bina misal dan seterusnya yang kedua harus sama segotnya dengan kalimat yang ada di, yang ada di dalam tabel jadi kalimat yang akan kamu tasrip, kamu harus tahu dulu segotnya itu apa lalu disamakan dengan uh, segot yang ada di dalam tabel. Yang ketiga harus sama wazannya dengan kalimat yang ada dalam tabel. Yang keempat harus sama babnya dengan kalimat yang ada dalam tabel. Contoh, kamu ingin mentasrip kalimat Yakulu. Ini kalimat yang akan kita tasrip. Maka kamu harus mencocokkan kalimat tersebut Yaitu kalimat Yakulu Kamu cocokkan dengan kalimat yang ada di dalam tabel Tabelnya itu ini Nanti Yakulu itu cocoknya dengan lafal apa Nah kalau kita cocokkan ternyata Ternyata Yakulu cocok atau sama dengan kalimat Yakmulu Nah ini Yak kulu kita akan tasrif ya kulu cocoknya yang dengan tabel yang mana ini oh ini ini kan sama segotnya sama babnya sama wazannya nah kalau ya mulu fil fi madinya amala berarti kalau ya kulu fiilnya madi akala Nah begitu nah, kalau kalimat ya mulu fiil madinya amala maka fi madinya yakulu adalah akala terus kamu tinggal menyamakan tasrib kalimat akala dengan tasrib kalimat amala yang sudah ada dalam tabel jadi ini kalau sudah ketemu akala fi'il ilmazi ya tinggal disamakan amala akala yakulu yakmulu amalan akalan amilun, akilun, makmulun, makulun, umul, ukul, latakmul, latakul, makmalun, makkalun, mikmalun, mikkalun. Ya begitu. Tasrib istilahi binak mahmuzfa, sulasi mujarot. Nah ini tabelnya fil madhi fil mudhari masdar ghairu mim sim fa'il sim maf'ul fil amar fil nahi isim zaman wal makan ismul alat lah cara mentasrif uh, mahmuz fa ini ada berapa pilihan ini satu dua tiga empat di kalau di dalam binak soheh marin kan ada enam pilihan tapi di dalam Mahmud Spak ini ada empat pilihan. Bisa kamu samakan dengan amalayak mulu, bisa kamu samakan dengan adamayak bisa kamu samakan dengan asimayak samu, bisa kamu samakan dengan adubayak tubuh. Amala mulu amalan Amilun, makmulun, umul la takmul, makmalun, makmalun, mikmalun Atau seperti ini, adama Adama, yakdimu Jadi kalau amala ini berarti wazannya fa'ala ulu. Kalau adama wazannya fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'an, dan seterusnya Adama, yakdimu, adaman Ini yang sering berbeda itu di masdar wairumimnya fa'ilun adimun ma'dumun idim ya ini idim la ta'dim ma'damun ma'damun mi'damun atau disamakan dengan fa'ila yaf'alu seperti asima yaksamu asima yaksamu isman asimun maksumun isam la ta sam, maksamun maksamun atau bisa disamakan dengan faula ulu seperti aduba ya adaban adibun utub latakut makdabun nah, misalnya lafal akhoda ini saya samakan dengan apa ya dengan ini amala amala berarti akhoda ya khuzu akhodan akhidun makhidun uhud La tak khut mak khodun mak khodun mik khodun. Amaro amaro yak muru, amaron amiron mak umur la tak mur mak marun mak marun mi marun. Amaro masdarnya itu amron. Ajaro ajaro yak juru ajaron ajurun makjurun ujur la takjur makjarun makjarun mikjarun abaro abaro yak biru berarti ada mayak dimu ya abaro yak biru abaron abirun makburun ibir la takbir makbarun makbarun mikbarun misalnya avaro afaro, biru, afaron, afirun, makfurun, Ifir la takfir makfarun ma Ahaba Ahaba ini kita menurutkan pada Azimayak Samu Ahibaya habu Ihban ahibun makhubun Ihab la tahab makhabun ma Ya itu cara mentasrib Mahmus Pak Sulasi Mujarot Kamu bisa memilih salah satu di antara empat model tambahan kalimat akala fi'il amarnya kul jadi tadi saya akan bacanya akala yak akalan agilun makulun ukul, yang benar itu kul, untuk sementara kamu baca ukul ya juga gak apa-apa begitu juga lafal akhoda akhoda ini fi'il amarnya itu bukan ukul tapi khud, begitu juga lafal amaro amaro yak muru Amran Ini fi'il amarnya Tadi saya baca umur Yang benar adalah mur Tidak umur Nanti Kul tidak ukul Sebelum kita lanjutkan ke cara tasrif Mahmus Ain Kita pelajari dulu kaidah mengganti Hamzah Alhamzatani Dua Hamzah Izal takota ketika bertemu Fi kalimatin wakidatin di dalam satu kalimat saniatuhuma yang nomor dua hamjah sakinatun mati wajabah maka wajib idal usaniyah mengganti hamjah yang kedua biharfin dengan huruf nasabah yang sesuai ila harokatil ula pada harokat huruf yang pertama nahwu amana amana asalnya ini Akmana aslu akmana Jadi akmana karena ada dua hamjah yang bertemu di dalam satu kalimat Maka hamjah yang kedua itu harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamjah yang pertama Harokat yang pertama fathah Nah yang sesuai dengan fathah ya alif Maka menjadi akmana maka menjadi amana Umul menjadi umul idim aslu idim jadi idim itu asalnya idim karena fiil madinya itu kan ada hamyahnya adama amala jika ada dua huruf hamzah bertemu dalam satu kalimat sedangkan hamjah yang kedua berharokat sukun maka hamzah yang kedua ini harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat hamzah yang pertama Kalau zumah sesuainya dengan wawu Kalau fatah sesuainya dengan alif Kalau kasroh sesuainya dengan ya Seperti umul Aslinya umul Nah ini dua hamyah bertemu dalam satu kalimat Mati hamyah yang kedua Maka hamyah yang kedua ini harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. A, mana jadi amana? Jadi kalimat umul asalnya umul, wazannya ufala. Inilah cara-cara ngiklal itu seperti ini. Ini ngiklal bahasa Indonesia. Umul asalnya u'mul wazannya uful. Berkumpul dua hamjah dalam satu kalimat. Ini berkumpul. Hamjah yang kedua sukun. Ini sukun. Maka hamzah yang kedua diganti wawu. Ini hamzah kedua diganti wawu. Alasannya karena sebelumnya berharokat dumah, maka menjadi umul. Itim asalnya idim, wajahnya ifil. Iqlal itu artinya ya memberi satu alasan kenapa kok bisa berubah itu. Hasil asalnya umul kok menjadi umul itu alasan perubahannya itu apa Nah iklal itu menguraikan alasannya Idim asalnya idim Wajannya ifil Nah di sini iklalnya atau alasannya mengganti Berkumpul dua hamzah Ini idim berkumpul dua hamzah Dalam satu kalimat ini satu kalimat Hamzah yang kedua sukun ini sudah sukun maka hamyah yang kedua ini i, maka hamyah yang kedua diganti ya karena sebelumnya berharokat kasroh kasroh itu sesuainya ya dengan ya maka menjadi idim sampai di sini dulu sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh